Health Day atau Tattoo Health Day itu adalah sebuah rangkaian acara yang mengkombinasikan dari kegiatan wellness atau kesehatan atau kebugaran. Yang pertama, kegiatan itu ada pengisian donor darah, lalu ada free medical check-up bersama Kalbe. Juga udah kerjasama rutin sama PMI dan Pasaran Bali, jadi kita juga berharap bahwa kegiatannya juga berupa agenda tahunan. Kita memang donor darah kan sifatnya juga sangat mulia ya, membantu orang, kemudian kita juga terbantu, jadi kesehatan kita juga terbantu, kemudian dengan mendonorkan darah berarti kita juga mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi. Untuk usia minimal kita masih pakai usia 17 tahun. Kemudian untuk syarat lainnya adalah yang penting dalam keadaan sehat, kurang lebih dalam 2 minggu ini nggak ada sakit, kemudian tidak ada beberapa penyakit serius. Kemudian usia maksimalnya biasanya di 60 tahun bagi yang baru pertama donor dan 65 tahun bagi yang sudah sering donor. Proses awal, jelas awalnya kita harus mengisi formulir, isi identitas dulu yang lengkap, kemudian menjawab kuesioner, ada sekitar 40 lebih pertanyaan itu harus dijawab dengan sejujur-jujurnya tentang kondisi kesehatan. Setelah itu baru kita lakukan pengecekan hemoglobin atau sel darah merah kita. Setelah itu kita lakukan pengecekan golongan darah dan akan dicek tensi serta kesehatan secara sederhana oleh dokter. Setelah itu baru proses pengambilan sekitar 10-15 menit. Setelah selesai proses pengambilan, kita langsung ke bagian pendaftaran lagi untuk mendapatkan vitamin penambah darah yang harus diminum 1x1 setiap hari hingga habis.